Profil dan agama Oci Rosdiana, mantan Rizky Janbi tiba-tiba dilamar. Oci Rosdiana akhirnya mengunggah beberapa foto saat dilamar oleh pria yang bernama Dewa. Acara melamar yang dihadiri oleh rekan selebriti itu tampak meriah dan romantis dengan dekorasi ruangan berwarna ungu. Sebelumnya penggemar dibuat terkejut karena bintang sinetron anak band tersebut tiba-tiba lamaran. Pasalnya, Oci dikabarkan putus dari Rizky Janbi pada akhir tahun 2020 dan ia jarang mengunggah potret mesra dengan pria lain setelah itu. Penasaran dengan sosok Oci Rosdiana? Oci Rosdiana mengejutkan penggemar usai membagikan momen saat dirinya dilamar. Momen romantis itu diawali dengan Dewa dan Oci yang makan malam bersama. Setelah itu, aktris 22 tahun ini dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh taburan bunga, lilin dan balon. Rupanya teman-teman Oci sudah menunggu di ruangan itu dengan mengenakan kaos berwarna ungu dan semi simorangkir yang turut hadir menyanyikan lagu Chan Helpe Falling in Love untuk menambah suasana romantis. Di saat itu juga, Dewa meminta Oci sebagai istrinya. Dengan terharu, Oci mengatakan dia siap menjadi istri dan menikah dengan sang kekasih. Di awal Desember tahun 2020, Oci Rosdiana dan Rizky Janbi menghapus foto-foto mesra mereka di Instagram. Ketika ditanya apakah hubungan mereka berakhir, Oci berusaha menghindar dan ia malah membahas Natasha Wilona lawan mainnya di sinetron Anak Band. Skip, aku gak tahu kamu nanya apa. Kayak budek gitu. Apa? Oh Wilona. Wilona sehat kayak setiap hari ketemu. Kayak kita sering pesan makan bareng gitu sih. Ujar Oci mengalihkan pertanyaan dikutip dari YouTube Surya Citra Televisi, SCTV. Oci Rosdiana pernah mengikuti audisi JKT48 di tahun 2011 dan lolos menjadi generasi pertama. Setahun kemudian, ia mengundurkan diri dari idol group tersebut dan pihak manajemen menyetujui hal itu. Namun, penyanyi bernama asli Neneng Rosdiana ini batal tampil di pertunjukan kelulusan karena kondisi kesehatan yang menurun. Tak ingin berhenti berkarir di industri hiburan, Oci pun mencoba peruntungan di layar kaca. Beberapa sinetron yang dibintangi oleh Oci ialah Putih Abu-Abu, 2012, 7 Manusia Harimau, 2014, Anak Langit, 2017, hingga Anak Band, 2020. Kemampuan akting yang memukau membuat Oci dinominasikan dalam beberapa ajang penghargaan bergengsi seperti Festival Film Bandung dan SCTV Award. Pundi-pundi penghasilannya terus bertambah ketika ia terjun ke dunia bisnis. Di bio Instagramnya, ia menuliskan akun Instagram @wearclothbioci yang dimana dia menjual berbagai busana wanita. Mulai dari hijab, kaos perempuan hingga dress. Oci kini mulai terbuka dengan mengunggah foto Dewa ke laman Instagramnya. Namun sayang, ia tidak mengungkapkan sosok sang kekasih meski penggemar penasaran dengan profil Dewa yang sukses mencuri hati Oci Rosdiana. Biodata dan profil Oci Rosdiana. Nama lengkap, Neneng Rosdiana. Nama panggung, Oci Rosdiana. Tanggal lahir, tanggal 24 Januari tahun 1999. Umur, 22 tahun. Pekerjaan, penyanyi, aktris. Agama, Islam.